Halo guys, kali ini kita akan jalan-jalan ke Kecamatan Melayu Raya, Kabupaten Ketapang. Kecamatan ini baru sekitar 10 tahun dimekarkan, tetapi perkembangannya begitu pesat. Dengan penduduk yang 7.170 jiwa, nampak begitu ramai. Karena letaknya yang cukup strategis. Apalagi jumlah desanya yang ada di sekitar kecamatan ini adalah 11 desa. Selain itu, beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Induk, Tumbang Titi, kemudian Pemahan juga berbelanja di kawasan ini. Sehingga pasar Kecamatan Melayu Raya ini begitu ramai pengunjung. Selain itu, pesatnya pertumbuhan di daerah ini karena adanya kawasan perkebunan sawit di sekitar kecamatan ini. Selain itu juga adanya penambangan emas rakyat yang berada di sekitar kecamatan Melayu Raya dan Tumbang Titi ini.